Halo guys, apa kabar? Ini mami lagi ada di luar ini, aduh anginnya sepoi-sepoi. Mantap, mami lagi minum ini. Makan susu, makan milkshake sama ini loh guys, cake. Hari ini lagi cerah ya, agak mendung. Panas tapi nggak panas banget, banyak anginnya. Sepoi-sepoi anginnya. Kemarin sempat hujan. Hujannya enggak lama sih. Kamera aku sampai jatuh loh, guys. Ya Allah. Ini gimana sih? HP-nya gelimpang kamera. Mel di luar nih, jatuh terus sih HP-nya. Wow. Terus kalau kalian ada ide buat konten-konten selanjutnya buat mami, boleh di komentar ya guys ya. Di komentar kasih ide buat mami, enaknya ngapain gitu buat bikin kontennya. Lagi di luar. Habis belanja tadi, nggak sempet bikin konten soalnya langsung ke supermarket, jadi nggak sempet bikin konten. Tadinya tak kira mau makan-makan dulu ke McDonald's gitu, sekalian mau bikin konten karena suasananya bagus banget ya hari ini, nggak begitu panas dan juga nggak begitu mendung banget, pas gitu. Ini lagi makan roti. Ini roti ini waktu pertama kali mama kesini ya, enak banget rasanya. Kalau mau ke supermarket tuh, mami tuh nggak lupa beli roti ini. Sekarang tinggalnya udah lama di sini tuh, kayaknya rasanya itu udah biasa gitu. Jadi rasanya nggak seenak waktu mami baru nyampe di sini 5 tahun yang lalu ya. Sekarang jarang-jarang. Karena juga nggak sehat juga ya guys ya, makan banyak-banyak kayak gini, roti ini, roti yang di dalamnya krem terus di atasnya ada coklatnya gitu. Kalau nanti mami mau ada rencana mau bikin kontennya itu mau masak lah ya, bukan masak lah, bikin rujak besok. Bikin rujaknya itu rujak
rujak anggur, guys. Rujak anggur pakai sausnya saus kayak saus lemon gitu sama cabe. Nanti besok mami bikin rujak anggur ya. Nanti mukbangnya di sana. Kayak kemarin itu mami mukbang. Oke guys, di sini mami juga mau salam-salam buat para sahabatnya mami ya yang ada di Indonesia di mana aja. Dimanapun berada, buat panggil Kapasa, ya, Mbok Mbok De, Sandra Jamin B, terus Bunda Wawado, Teh Sri Darsia, terus buat Dea, ya, Dea Tesalonika, ya, terus ada Uni Marlina Hasana, ya, yang ada di Padang sana, terus ada juga Mbak Nata Rere, ya, Journey, ya, yang ada di Jakarta atau di mana itu Bandung, di Bandung ya, Mbak Nata di Bandung, terus juga ada Mbak Fitria, Fitria Kuliner yang ada di Aceh sana ya, kalian boleh follow channel-channel mereka ya guys ya, channel-channelnya mereka itu rame-rame loh guys ya, jadi jangan lupa untuk di follow ya. Pasti mereka pun juga akan follow balik kalian gitu. Terus juga ada DND ya, DND channel ya. Bener enggak mami nyumnya? Lupa. Terus juga ada si My Channel 27 ya, boleh kalian kepoin channelnya. Mami pakai lipstik warnanya yang warna abu-abu gini loh guys. Cocok enggak? Kenyang. Ya. Kalian boleh kepoin channel-channelnya yang ada di bawah kolom deskripsi ya. Nanti mami taruhin nama-nama channelnya mereka di bawah sini. Nanti kalian bisa kepoin channel-channelnya mereka ya, teman-temannya mami ya. Tuh, mataharinya di atas. Pokoknya stay tune, mami mau bikin konten besok, bikin rujak anggur ya, nanti bikinnya di sini ya, di luar sini, rujak anggur sama nanti gimana resepnya, boleh kepoin ya guys ya, yang baru gabung boleh di subscribe, jangan lupa di aktifkan tombol loncengnya biar nanti dapat notifikasi video-video terbaru dari mami dan resepnya si rujak anggur ya, besok ya bisa dikepoin ya. Dan juga ada Finario Diary ya, juga Mbak Epi Karwati yang ada di Hong Kong. Makasih yang sudah support yang support selalu mami ya. Makasih ya semuanya ya. Mami nanti taruhin semua channel, nama-nama channelnya di bawah sini ya. Nanti kalian yang baru hadir boleh langsung dikepoin channel mereka dan langsung dikunjung ya. Kasih support juga ya, di subscribe. Mami guys, mami duduk guys, duduk. Ini lampu lama nggak ngejam guys, nggak itu ya ke. Pokoknya kalian jangan lupa untuk kepoin channel-channel mereka ya, channel-channel teman-temannya mami. Ada si, pokoknya nanti mami lupa sih nama-namanya ya, nanti mami kasih tahu nama channelnya di kolom deskripsi, di kolom bawah sini ya. Ya ampun, anginnya kenceng banget loh. Dari tadi jatuh terus HP-nya. Waladah.
sih ngopi ya. Tapi ini mami minum sih, punyanya si Feran. Gak diminum dia. Ya kalian kalau punya ide, buat mami ya, konten berikutnya buat mami, silakan di kolom komentar ya. Kasih saran dan infonya, masih info ya. Biar mami enggak ketinggalan berita nantinya. Dan juga kalian juga biar enggak ketinggalan berita juga, berita sekitar aktivitasnya mami di sini ya guys ya. Kegiatannya apa? Terus kalau pagi-pagi ngapain? Kalau malam-malam ngapain gitu kan ya. Habis. Oke guys, gitu aja ya. Video cuap-cuapnya. Cuap-cuapnya enggak bermutu. Ya sekedar cuap-cuap aja ya. Mumpung di luar ini cuacanya sangat bagus banget tuh. Wih. Guys, gardenku mami belum selesai ini tuh. Males. Enggak tahu kapan ya, nanti ya mami mau ngerjain gardennya mami lagi. Sebenarnya sih harusnya sekarang harus dibersihin biar nanti pas gitu loh dengan jadwalnya, jadwal apa? Jadwal apa sih ya? Jadwal pertumbuhan gitu loh. Biasanya kan ada waktu-waktunya nih, ada bunga, ada pentil gitu, terus ada panen gitu. Ada sekarang kayaknya udah telat deh kayaknya ya. Kayaknya udah mau panen. Jadi nggak tahu. Ya nanti kapan-kapan mami mau beres-beresin gardennya lagi ya guys ya. Ini loh guys, gardennya mami tuh. Itu masih itu lagi kesananya, masih panjang lagi kesananya. Ya, ini mainannya si Sienna udah lama banget. Ini semenjak pertama kali kita pindah ke sini, ini udah beli duluan ya, karena biar Sienna itu enggak boring di luar. Dulu enggak serapi ini loh guys. Ini parah banget waktu kita pindah ke sini ya, gardennya kok pohon di mana-mana. Sekarang udah bagus sih, udah sedikit. Biasanya mami diberesin ini nih, yang sebelah sini, pojok-pojokan ini, yang merambat-merambat ini. Ini sebenarnya ada batu gitu loh guys, jadi batu ya. Dulunya batu, lampu gitu loh, dulunya batu-batu ini. Sekarang ditinggal udah lama, jadi pada tumbuh rumput-rumput gitu. Tapi kalau udah dibagusin mah udah kayak bagus loh, bagus. Nanti kasih lampu-lampu gitu loh. Oke guys, gitu aja ya. Sekedar info mas A dari mami di Inggris, sekedar info sekedar cuap-cuap ya. Nanti sambil salam-salam juga buat teman-temannya mami juga, support temen jangan lupa untuk support teman-temannya mami juga ya nanti ya. Kalau kayak gini mah di kampung mah itu, kalau angin kayak gini gedenya ini pasnya ini kalau nungguin mangga jatuh ya. Di belakang rumah waktu mami kecil. Oke, gitu aja ya. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.